Puluhan petugas dari Satpol PP Kota Lubuk Linggau melakukan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang trotoar Jalan Garuda di depan kawasan Masjid Agung As-Salam yang masih termasuk di dalam kawasan tertib berlalu lintas. Meski telah diberi himbauan spanduk larangan berjualan sesuai peraturan Wali Kota Lubuk Linggau, namun para pedagang kaki lima ini tetap nekat berjualan di kawasan yang dilarang. Petugas mendatangi satu persatu dan membongkar lapak pedagang, dan sempat terjadi adu mulut antara petugas dan pedagang, namun akhirnya penertiban tetap dapat dilakukan. Petugas Satpol PP Pemkot Lubuk Linggau sebelumnya telah menghimbau para pedagang agar tidak menutup jalan dan trotoar untuk para pejalan kaki. Selain itu, para pedagang yang menggunakan atap terpal dinilai cukup merusak keindahan kota. Tidak boleh nutup jalan. Nutup trotoar, pejalan kaki. Trotoar itu salah satunya PP yang nutup jalan pejalan kaki. Apalagi pakai dan apot atap-atap itu. Kurang indahnya kota Linggau. Jadi kami hari ini mulai gerak. Pihak pemerintah Kota Lubuk Linggau akan terus melakukan penertiban terhadap PKL yang nakal sehingga kesan kumuh di kawasan ini tidak terjadi lagi. Tim Liputan Sriwijaya TV.